Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Bad's Eye. Udah lama nggak ini ya, nggak vlog, nggak buat video karena banyak kesibukan sih guys. Ini kali ini saya mau unboxing Cars Mini Racer. Ya, ini sekarang dia kemasan baru, udah jadi bisa langsung nampak ininya, Cars-nya ya. Kalau untuk namanya ada di belakang, ini kayak ini ya, XRS Jackson Storm. Yang baru saya baru ketemu sini ada 2, 4, 6, ada 8. Satu lagi udah saya buka, ini dia. Udah saya buka sih ya, karena gatel. Ini namanya Jack the Post. Ini yang baru ya, Jack the Post. Udah saya unboxing duluan karena nggak sabaran, jadi sisa ada 7 ini. 7 ini yang saya belum ada. Terus ini sekalian, ini ada 2 ya. Ini udah rare banget ini ketemunya. Ini nomor 59 dan ini nomor 60. Oke, coba kita buka ya guys ya. Yang nomor 59, nomor 59 ini kok nggak salah sih sekali ya, biru ceweknya si ini sih. Ya betul ya kan, Sali. Ini mobilnya jenisnya Porsche Carrera, ini ada tulisan Porsche sih. Coba bentar ya saya zoom ya. Ya Carrera, ini Porsche Carrera ya, si Sali. Ini kayaknya udah rare banget ini kalau mau ketemu si Sali ini. Ini nomor 59. Ini kertasnya sekarang pun kosong, nggak ada apa-apa, nggak tahu entah ngapain kasih ini ya. Ini yang nomor 60, kalau nggak salah namanya Leroy Hemming. Kemasannya kayak ini sih ya, ini namanya Leroy Hemming ya. Coba ya, ya. Nah benar kan Leroy Hemming ya. Kalau untuk nomor-nomor gede sih udah langka ya, udah rare banget sih ketemunya. Ini sama aja sih, cuman kalau sekarang beli kayak Cars ini ya bisa langsung lihat mobilnya mau dapat apa, jadi nggak harus hafal kode sama nggak beli kucing dalam karung ya guys. Nah, ini sama ya, ini saya nggak buka, jadi ini aja sih. Awalnya saya udah beli ini, tapi pas saya hunting-hunting saya ketemu yang plastik yang kayak gini kan, ya terpaksa lah saya beli. Soalnya yang kayak gini sekarang mahal ya, harganya 50.000 sih, 49.900. Dia naik. Ini kenapa? Pertama kali Cars ini keluar harganya 30.000 aja, 29.900. Tak berapa lama wave ketiga kalau nggak salah dia jadi 40.000, 39.900. Ini kalau nggak salah dengar-dengar ini sebenarnya maksudnya ke wave keempat ini. Ini naik dia jadi 49.900 jadi 50.000. Buset, udah mahal kali ya. Oke lah guys. Oke, dan selebihnya ini coba saya ini ya, ini namanya ini Blind Spot Ponto Cego. Oke, coba saya zoom dulu. Oke, coba kita unboxing ya guys. Namanya Blind Spot Ponto Cego. Detailnya ciamik banget ya. Oke, yang ini
Coba kita buka nextnya yang ini ya. Kayaknya Lightning McQueen. Tapi versinya beda. Ini yang Dinoco Lightning McQueen. Ini Rayo McQueen Dinoco. Flash McQueen Dinoco. Relampago McQueen Dinoco. Ini kayaknya banyak kali nama alias dia ya. Oke, coba kita unboxing ya guys. Dinoco Lightning McQueen. Coba kita zoom ya. Oke. Wih, cakep ya, detail banget guys. Tapi ini kayaknya kesannya agak-agak metalik dikit ya. Tapi namanya sih bukan metalik series ya. Masih Dinoco Lightning McQueen. Oke. Dinoco, di sini ada tulis Dinoco. Belakangnya juga ke lampunya Dinoco juga detail ya. Ini ada nomor 95 di lampunya. Oke. Ini kita buka si Sterling. Iya, ini Sterling. Ini kalau dalam film Cars 3 ini kayak manajer sponsornya. Ini kalau nggak salah mobilnya jenis mobil antik, sejenis mobil apa ya? Aston Martin kali ya. Base-nya kalau nggak salah itu dia. Ini mobil-mobil antik Eropa punya. Coba lihat ya. Jelas ya Sterling. Ini ada tulisannya Sterling di sini. Maklum, kamera lensanya yang standar aja sih. Ya, ini Sterling. Ini mobilnya sejenis Aston Martin sih, kalau nggak salah ya pas nonton filmnya. Ini manajernya. Sponsornya ya, kayak mobil-mobil orang kaya berkelas gitu ya naiknya. Kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa juga sih. Ini kita buka yang Aaron Crocker. Aaron Crocker, coba kita buka ya. Ini warnanya agak warna-warna ungu-ungu gimana gitu ya, cakep ya. Terus ininya ada detail-detail deh, coba perhatiin. Nah nih, kayak motif batik gitu ya. Finishingnya juga, wih, benar-benar cakep ya. Ini mirip-mirip dengan Jackson Storm ya, mirip. Ini Aaron Clarker. 48 dia di sini. Coba ya. Sini sih. Nih, nomor 48. Oke. 48. Oke. Coba kita zoom out dulu ya. Oke. Oke, kita coba buka lagi. Next-nya nih. Ini namanya Paul Conrev. Si Paul. Kita coba unboxing. Wih, cakep. Nomor 90. Ini warna putihnya putih
putih abu-abu kayaknya ya, putih abu-abu, metalik lagi sih catnya, tapi belum metalik seri sih. 90 ini bumper safe, tapi ininya doff deh, bumpernya doff, yang ininya glossy. Oke, ini power con rev. Oke, next ya. Ini Jackson Storm, tapi yang series XRS Jackson Storm. Kayaknya ada tulisan XRS ya. Oke, coba kita unboxing ya. Jackson Storm, ini ada logo XRS. Ini saya nggak tahu juga ya. Ini filmnya kayaknya udah banyak seriesnya sih. Saya nggak ngikutin aja, cuma koleksinya aja saya ngikutin. XRS, XRS. Nomornya masih tetap sama 20. Tapi bumpernya udah nggak ada ini ya, nggak ada namanya ya. Apa nggak ada namanya tuh? Ada tulisannya. Biasanya sih ada tulisannya. Coba saya buka ya. Karena yang tiga-tiga ini Jackson Stormnya ada namanya. Ini ada nama di bumpernya. IGNTR. Ini kayak Ignite gitulah. Ya, IGNTR. TR atau T? Ya, TR ini seharusnya. Cuma ditarik panjang. Cuma dia ganti ke XRS. Ya kan? Tapi harusnya kalau di sini ada, di sini ada, harusnya di sini ada, di sini harusnya ada ya. Jadi gantinya ke body sih. XRS. Iya. Oke. Okay. Oke, ini yang terakhir, guys. Ini duo atau dud ini? Dud ya. Oke, okay. Dud Trotterman. Coba saya zoom deh biar lebih jelasnya. Oke, okay. Dud ya, DUD harusnya D, DUD karena O nya kayak ini, Trotterman, O nya seperti ini, tapi ini D nih, Dud Trotterman. Ini kayak nama panggilan orang, hi Dud gitu ya. Ini nama-nama orang sih, nama julukan, nama panggilan, nama orang. Oke, kita unboxing. Oke. Oke, ini namanya The Trotterman. Oh, ada moodnya namanya, Mood Springs. Nomor 33, warna biru, cakep. Ini kayak knalpotnya 2 biji ya guys. Jelas pula ya, kayak asli. Padahal nggak ada, ini cuman catnya doang sih. Tapi udah kayak, kalau lihat dari jauh, oh, itu kayak knalpotnya gitu ya. Bannya juga like ear. Ini bannya ban Lightning McQueen ini. Kayak kawannya deh. Oke, coba saya zoom out. Ini ada 2, 3, 7, 9 yang baru. Oke guys, itu aja sih guys. Ini ada 2, 4, 6, 8, 9, 10 sih yang barunya ya. Tapi sih yang ini masih di blind bag. Kalau ini masih bisa ketemu ya. Ini masih di blind bag, belum kulihat sih, soalnya udah aku hunting banyak tempat, ini belum pernah nampak yang di kotak gitu ya, di blister gitu. Oke, nanti coba saya masukin ke dalam ininya ya, ke dalam garasinya. Ini ada koleksi-koleksi aku nih ya, nanti beberapa nanti aku masukin. Jadi berapa deh, nanti kalau masih apa nanti tambahin lagi boxnya. Soalnya ini
Kalau saya lihat udah sampai seratusan ini, 100 lebih malahan koleksi orang ini. Cuman kan ada yang seri-seri limited, ada yang di nomor, ada yang di pack 3 limitednya atau gimana gitu ya. Cuman susah nyarinya kalau yang di sini sih. Jadi nyarinya yang baru-baru ada aja sih. Oke guys, itu aja unboxing mini racer cars-nya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bye-bye.